Baiklah, terima kasih rakan sigas kita Daud Iskandar dan juga Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pertemuan edisi Rampai Pagi ini telah langsung dari daerah Temurung pada pagi ini. Kita bertemu lagi hari Selasa, 6 hari bulan Ogos 2024 Masihi. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita ucapkan kepada anda semua. Seperti biasa, saya mengharapkan agar anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di manapun anda berada. Khususnya dalam pertemuan kita pada pagi ini, akan saya kongsikan beberapa info semasa antara acara yang berlangsung di sekitar daerah Temburong. Terlebih dahulu ingin saya kongsikan juga keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekanbangar untuk pagi ini. Alhamdulillah berada dalam keadaan yang baik dan cerah. Semoga ianya memudahkan apa sahaja perancangan maupun aktiviti anda untuk hari ini. Info semasa yang ingin saya kongsikan mengenai pendaftaran, maafkan saya, mengenai acara Ketemburong Bisai yang akan diadakan pada 8 Ogos 2024 sehingga 11 Ogos 2024 ini, iaitu pada hari Khamis dan juga sehingga hari Ahad. Dan Ketemburong Bisai ini akan diadakan pada pukul 8 pagi sehingga 6 petang yang mengambil tempat di Tamu Aneka Pekanbangar daerah Temburong. Ya. Alhamdulillah, ya, Auda, itulah satu info semua yang dapat saya kongsikan. Apa kata untuk seterusnya, kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun dimuatkan. Itu kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Auda bertemu kita lagi untuk keluarannya pada kali ini. Jadi pada kali ini, kami akan membuat kita orang tunjuk cara-cara memasak. Okey, jadi alhamdulillah ini yang dapat kita lihat yang telah pun dibersihkan. Silakan cikgu untuk mengongsikan kepada orang apakah bahan-bahan yang digunakan, kerana ini adalah juga merupakan kita dipanggil sayur kampung. Jadi favorite ni. Bahan-bahannya seperti biasa, udang gala, bawang putih, bawang merah, lada hidup, pucuk rebung, daun bagu, bahan perasa, garam. Ini santan, minyak dan air. Rebung kita layu sudah, okey. Sekarang kita boleh masukkan lada hidup. Kalau siapa mau pedas juga boleh ditambah kali ya, pedas. Boleh Adi tambah kita. lada pandi. Dan juga sayur bagu. Kalau anda bercampur pun boleh juga. Boleh juga. Dan ini untuk anu saja kan, untuk apa tu nyorang warnanya tu kita mau ya bercampur kan. Ada merah, ada hijau. Bisa. Kalau sayur bagu ini bis kita bertanam mana juga? Ada yang bertanam ada juga. Bertanam. Ada. Kita masukkan air. Air secukupnya dah tu juga. Secukupnya. Cembur dia agak-agak macam mana banyaknya sayur atau ada banyak airnya tu. Kalau lebihnya orang dia nyaman tu juga. Sekarang kita boleh masukkan santan. Terpulanglah macam mana banyaknya
Sita mau. Kalau anda bersantan boleh je tu cikgu? Kalau anda bersantan boleh juga. Kerana ni orang ingin santan. Kalau bersantan itu macam aromanya yang nyaman ke cikgu? Selalunya lemak-lemak. Lemak-lemak. Sekarang kita boleh masukkan bahan perasa. Dan juga garam. Telepon masak ni juga. Masak. Kami dalih ke piring. Kita ni kan merasa macam mana nyamannya pucuk rapung sama daun bagu. Daun bagu. Alhamdulillah, Auda. Inilah dia hasil sayur pucuk rebung ni juga. Sayur pucuk rebung bersama dengan daun bagu. Bersama dengan daun bagu dan juga bagi sapak udang galah. Udang galah. Jadi ini tausulnya ni nah. Okay. Jadi kalau di daerah Temburong, bis kita juga boleh memperolehi pucuk rebung ni di tamu sementara dan juga di tamu Pekanbangar. Mudah-mudahan juga dengan adanya pengurusan ketani pada kali ini mengenai dengan sayur kampung akan dapat memberikan inspirasi khususnya kepada suri-suri rumah tangga yang kata orang belum lagi terfikir apakah sayur yang akan dimasak tengah hari nanti, bolehlah mencuba resepi yang telah pun dikongsikan sebentar tadi. Terima kasih ni cikgu. Sama-sama. Okey, jadi pesannya apakah di keluaran akan datang, apakah sayur yang akan dikongsikan lagi bersama dengan cikgu? Nantikan bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.